Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat orang kafir, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Ini bahaya sifat seperti ini. Cinta harta dengan kecintaan yang sangat sangat dalam. Benar-benar ingin mengumpulkan harta, menumpuk harta, ya, ingin memiliki, ya, harta sebanyak-banyak. Dia tumpuk, dia tumpuk, dia tumpuk, karena dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Dan orang seperti ini akhirnya pelit, ya. Karena dia mengumpulkan harta dengan susah payah, kemudian dia mau keluarkan, dia merasa, apa yang saya kasih mereka? Saya sudah setengah mati berusaha payah mengumpulkan cintaan harta terhadap harta luar biasa. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau tahu dirinya pelit, cinta kepada harta luar biasa, maka dia harus lawan. Karena itu sifat orang kafir. Itu sifat orang kafir. Dia harus nekat maksakan dirinya untuk berinfak. Nekat, latih dirinya, lawan sifat pelitnya, lawan kecintaannya terhadap harta yang luar biasa. Harus dia lawan. Padahal, ya, kalau dalam Islam diajarkan bahwasanya harta yang sesungguhnya adalah yang kita investasikan untuk akhirat.